Claro, no, orang ni kan sangka penuhkan safah ke depan. Ini lah nasihatlah macam mana pun tak sampai juga dia. Itu dia kata tadi dua pada dalam rumah dah kali tak tahu nak apa. Mimpi lah. Okay. Sebelum saya nak mula ajar ni, saya nak tanya korang untuk kelas minggu depan. Okay. Kalau ikutkan planning so, okay. Sekarang ni dekat rumah saya dekat rumah mak teacher tu, hari Selasa dia buat kenduri. Kan? Kenduri adik teacher kahwin. Depan kelas. Walman lah tak kacau sebab teacher. Tapi kan mana dia orang tengah makan sebab kan okey so tak boleh lah Selasa. Kalau ikut plan saya memang buat minggu depan hanya dua kali je. Isnin dan Jumaat. Kalau ikut jadual saya lah. Okey ni saya tanya okey Jumaat yang kacau lah. Jumaat kan biar kat 10 Jumaat Bayu. Orang yang terlibat Bayu saja. Okey patut akan saya nak plan juga kelas Form 5 Science. Nanti tak jumpa pula kan Form 5 Science. Science pula Science lah. Tapi saya plan nak buat malam. Okay. Apa itu cerita je. Saya nak selesaikan hari Senin. Hari Senin kat ikutkan planning saya dengan teacher ialah Form 5 BI dengan Form 5 Kimia. BI dan Kimia. Okay. Kalau ikutkan planning yang ada kat situ. Tapi korang sebab saya baru perasan teacher ingatkan saya yang tu ayah di Agong. Kan korang kan sayang dekat Agong. kalau tak nak buat Isnin, saya nak buat hari Rabu. Rabu tak ada pokok kan? Pokok. Saya tanya korang ni. Oh, mana ada cikgu nak tanya jadual lagi. Kalau baik semua tak sedih. Isnin je. Lipat pun saya. Tapi kita memang kena jumpa. Sepelan bincang dengan teacher memang kena jumpa dia tiap minggu. Tak boleh. Kena jumpa. Nanti korang habis. Nak buat bagi je. Tapi kan takut cikgu korang last minute bagi jadual. Ngeri kang sir kang. So dah buat jadual. Wah, tiba-tiba oh, panas. Dia kena semua okey. Kalau semua okey, so on. Yang gua apa? Ha, bapak kau cikgu. Mana ada ketambahan bang kau? Mau buat kos pun tak? Itulah kalau sekolah kurang je ketambahan lah. Takut last minute kan? Tiba-tiba saya cikgu mesej dari Ahad. Oh, sudah. Panas kaki oh. Tak, sebab kalau korang nak pagi, saya boleh buat pagi. Tapi saya kena ikut korang. Tak. Tak.
Sebab dah banyak kali terjadi kan. Nanti kan tiba-tiba dia print mesej pagi. Oh, sudah. Dah sama. Itu dah plan lah. Kan. Nak selamat buat petang lah. Tapi secepatkan sikit lah. 2:30 ke 2 ke ikut korang. Satu lah. Oh, korang solat 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 zuhur berjemaah. Ada berapa perempuan yang ada nak juga kita nak adjust pula. Kita nak kemas. Tapi mungkinlah cuti sekolah ni pun senang buat juga sekali bagi hati sama-sama. Nah, ni nanti. Tak kisah lelaki saja ke perempuan pun lain kita kisah. Dia bagi ketua pengawas Alis kan. Dia lift sekolah dia boleh. Apa ni? Ha? Di sini tak boleh kau gimana? Keluar pergi apa? Pergi tablik? Bila air je. Bukan yang jauh pun kena air yang cuba tu sih. Oh, cepat balik. Satu kelas je BI. Okay. Kalau ikutkan, tak, saya tanya dulu. Tapi ikutkan plan BI dengan kimia. Okay, itu satu. Okay, korang semua okay hari ini. Okay, itu yang pertama. Yang kedua. Okay. Kalau ikutkan plan kat sini, BI dan kimia. Ke korang, okay. Contoh, kalau budak-budak kat sini kata nak buat kimia aje. Buat kimia aje sudah 3 jam. Okay, kalau nampak kimia 3 jam. Saya nak plan tu lah. Dah sign. Lepas tu kita jumpa korang juga. Tak, maksudnya BI, kau tak buat BI, saya akan buat hari, minggu yang lain lah pula. Faham, faham? Maksudnya, ikut jadual saya, BI dan kimia. BI dulu sama ada BI kemudian atau kimia dulu macam itulah. Tapi BI dan kimia hari tu. Okay, korang buat 3 jam kimia ke? Nak buat BI 3 jam. Kalau tak, kalau korang pilih nak buat kimia hari tu, so saya akan buat, saya akan plankan untuk budak-budak sains kan, untuk jumpa saya nanti minggu tu. Maksudnya akan ada satu kelas malam lah. Kimia. Macam mana Ipan? Kimia 3 jam. Dia tak ambil BI. Tapi saya rasa teacher ajar kimia korang santai-santai je kot 3 jam kan. Okay. Ayah, aku tak ambil kimia awak. Ada kimia dalam sini. Aku tak ambil. Boleh? Okay. Kimia? 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 Dah, saya nak, bincang dengan korang ni. Saya boleh dia buat keputusan veto. Tapi saya nak pastikan semua boleh ada. Okay, kimia? Kimia ada kita? Yeah. Alright, berarti dia cerita kat teacher. Sebab saya dah bincang dengan Form 3, Form 3, Form 3 nak kelas hari Senin juga. Okay, Form 3 saya punya, tapi Form 3 dengan saya. Ni dengan teacher punya kelas, teacher punya. Okay. So, so kita plan untuk korang hari Isnin, kimia. Okay, hari Jumaat tu pula, bio gabung dengan gabung dengan budak Form 4. Okay, bio okay, Jumaat? Okay. Okay, boleh eh? Boleh. Bio Form 4 eh? Saya tak kacau bio, bio dah okay kat situ. Sebab hari Jumaat tu saya... okay. Okay, settle lah tu. Okay, untuk yang ambil sains. Pilih malam mana yang korang nak. Malam Khamis pun okey tak? Malam Jumaat? Ya. Kita belajar sampai pukul 11 lah, 3 jam tu. Jawab.
Tennis first, tennis first. Mana ada apa? Mana-mana di mana ada hari mana-mana? Ayah ada tu. Saya ambil pada disin. Malam tak ada masalah lah sebab Kenduri siang. Kenduri tu siang. Sebab tu saya kata mana-mana-mana pun boleh. Kenduri tak membabitkan korang. Kenduri tak membabitkan. Sebab hari Jumaat tu Bayo dengan budak form 2 so buat saya nak test budak form 2 petang. Jadi Imran kena bawa adik dia lah. Kan. Nanti 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 ramai lah jadi abang ipar. Ya lah dia abang. Kau nak mana? Kau nak yang form 2 ke yang jenam? Mama, ada tempat untuk dengar. Dah dengar apa apa? Okay. Tolonglah, saya ni bagi satu hari kasa. Rasa malam. Rasa malam. Tak boleh. Tak boleh. Sampai tak boleh. Isteri malam. Isteri malam. Okey. Tak ada pilihan di dunia. Tak ada pilihan di dunia. Okey Aziz. Kong. Kong. Adik. 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 Ha, boleh eh. Kau jangan. Kedai mak kau tutup. Kau ni cakap kau berniaga pula. Ha, okey eh. Sain tu okey eh? Padahal belum kau Paris, tak ada kelas. Engkau dah balik Genting belum? Dah. Ah, dah, okey. Jangan jangan lupa bawa balik chip chip. Chip. Eh, masuk boleh. Tak masuk ambil chip, tapi jangan main. Main main haram kan? Chip tu tak apa. Okay. Itu lah main yang haram. Cip tu tak apa mau beli. Tak sama lah sampah ke. Lagi dah cip. Okay ya. Confirm ya. Semalam tu buat sign. Semalam eh. Sekejap saya pergi tengok jadual je. Haa ya. Semalam lah. Boleh-boleh. Okay. Haa sekejap. Okay, tak apa nanti saya sembang dengan cik lagi. Okay? So nanti saya cerita. Kalau saya tak dapat buat Isnin malam, hari malam mana korang tak boleh? Selasa kan? Siapa ada lagi yang lain yang buat sign? Yang lain okey lah. Macamnya yang cerita-cerita Selasa lah. Kalau Rabu ke boleh lah. Tapi hari Khamis saya tak boleh sebab saya dah buat form 1 dengan dah jenam pun. Rabu kosong lah. Rabu atau Khamis saya nak buat darjah 6. Rabu saya nak buat darjah 6 dengan form form 1. Okay. Yeah? Nanti saya bagi jadual hari ni. Sebab tu saya nak plan tu jadual tu. Alright, okay, settle. Okay, so saya dah beli buku baru untuk matematik. Buku hari itu dah habis. Jadi ini target kita lah untuk habis. Bermakna kalau habis buku yang yang dah bagi kat group tu, yang korang dah dalam frame tu, bermakna nanti, Kai, saya ada bagi baru kan? Bermakna kita punya target, paper 1 kena habis 3 set, kat sana 3 set. Paper 2 ada, paper 1 ada 6 set. 6 set, so target. 6 set. Paper 2 kita ada 3 set. Maksudnya ni target kena habis sebelum SPM. Kalau dapat habis cepat, lagi bagus. Lagi banyaklah kita buat latihan, maknanya lagi bagus lah. Okay? Itu kita punya target. Saya memang tak akan pakai soalan percubaan dah. Sebab saya yakin sekolah korang akan buat. Jadi tu sedia kat sekolah buat lah. Kita fokus pada soalan yang ada. Okay. Faham? Okay.
Nanti minggu depan kita cerita pula jadual untuk minggu seterusnya. Saya dah ada plan tapi nanti saya bercerita lah kan korang tak ada apa pula. Okay? Tapi plan yang minggu seterusnya, plan yang minggu seterusnya, seplan Selasa, Rabu, Khamis. Maksudnya Senin Jumaat tu kot korang nak terlajak cuti ke? Hai. Alhamdulillah dapat kosong. Tak ambil lah kebisian ni. Mungkin tanya seorang-seorang. Cuma ni kita tak korang patut kat mana. Sudah. Alright. Okay. Dah. So. Tak payahlah kalau nak, nak. Tak payahlah aku nak beli ke apa. Tak payah kot. Sebab kalau tapi kalau siapa-siapa tersinggah lah kat MRKB. Cari lah ni. Eh? Kalau tertinggal kat MLKB kan dah cari lah. Kami. Kami. Kami ni malah. Tertinggal berdua. Alamnya. Memang murah. Memang murah. Seminggu ni baru tak sampai 11 eh. Tapi saya tak nak suruh kau beli tak? Tak. Hari tu pun kita dapat buat tapi taklah habis sepenuhnya kan. So memang saya akan guna buku ni sampai habis. Okay. Tapi kalau siapa-siapa yang pergi nak pergi MLKB tu nak apply for discount cakap kat Aisita lah, dia sebagilah Aisita kalau takut, kalau sebagi Aisita dia masuk ke Aisita, kalau dia masuk ke Aisita dia tak bagi tak tak boleh buat apa lah, takut dia tak bagi orang lain bayar lain, kalau dia tak kisah pun pakai je lah. Tapi jangan buat nombor IC boleh lah kan, tapi nanti kau makan dengan berpisa pun. Alright, okay ya. Okay, so ni target kita. So hari ni kita nak target cuba habis. Tapi bukan target nak bagi habis. Kita cuba. Yang penting ialah faham. Okay, so set yang pertama. Okay, ini salah satu strategi lah. Maksudnya kalau kita follow habis, alhamdulillah. Kalau kita buat sampai buku baru, lagi bagus. Tapi yang penting kena habis. Bermakna yang tak datang biar eh. Apa? Tak ada lah. Amar, Amar demak. Salahkan jarum. Aku tak jaga dia. Aku tak jaga dia. Kalau kita nanti dia duduk. Sebab malam apa tu? Hello ni. Siapa? Orang kita dan pada dan pada ni. Amar tak, Amar. Mana abang yang ni? Tak sihat aku malam. Okay, so soalan pertama dia tanya 7,999 dia nak jadi 80,000 apabila dibundarkan kepada berapa angka bererti? Oh, dia kosong pula. Cara terkutu lah. Okay, okay. Yeah. Takutlah. Itu sama-sama kualit lah soalan. Right. Okay. Dua angka bererti. Ha, dua angka bererti. Okay. Kalau dua, kita kena tengok satu, bundarkan kan? So jadi 8,000,000. Ha, dua lah. Okay, kita check. Nah, sebab tu lah. Kalau korang rasa, tiga ni rasa, kita test. Masalah ni. Soalan tu kita test. Buka macam ni. Dua betul. Okey, maksudnya satu ni tak? Satu ten. Tambah satu juga kan? So, 8,000,000. So, satu betul. Okey. Tiga. Satu, dua, tiga. Pun sama. Tambah satu jadi 8 juga kan? So betul, tiga angka berarti. Kalau empat angka berarti, satu, dua, tiga, empat tak boleh tambah ke? So empat angka berarti adalah salah. Alright.
Okay, ya. Sebab dalam soalan ini, soalan dia mudah-mudah tapi dia ada soalan yang tak biasa kau buat. So sebelum ini. Tapi dia ada jalan kerja. Okay. Menarik dia soalan ni, dia bagi benda ni. Kita tulis. Orang kena pilih jawapan. Okay, dia bagi jawapan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Macam saya tulis, sebab tu saya kata kena biasa buat apa yang saya buat. Sebab kalau korang tengok dia bagi jawapan 8 darab 5 kuasa 5 tambah 9 darab 5 kuasa 4 tambah 3. Tiga eh. Satu darab lima kuasa dua. Okey. Tambah dua darab tiga kuasa satu. Jawapan dia ni. Apa macam jawapannya? Nampak? Soalan ni nak macam ni. Nampak sama ni sebuat dia bagi macam ni je. Dia tak bagi jawapan. Dia tak bagi jawapan yang sepenuhnya. Korang kena expect dia macam tu. Sebab saya tahu kadang soalan ni ada boleh pakai kalkulator kan. Tapi sebab korang terbiasa pakai kalkulator, jadi korang tak tahu cara nak mengira. Itu bahaya. Itu yang saya nak korang tekankan dan fahamkan kat situ. Sebab saya expect soalan-soalan yang macam tu. Jalan kerja tak habis. Dia bagi soalan yang jalan kerja tak habis. Itu yang bahaya. Yang saya tak nak lah. Kalau korang apa korang apa saya rasa soalan action nanti dia senang tapi dia dia bagi soalan tak habis. Dia bagi basic-basic yang korang tak sangka pun sebab korang rasa biasa dengan kalkulator. Saya jangka lah. Okay. Sebab saya tengok buku-buku yang saya beli semua tak macam tu. Alright. Okay. So, soalan nombor tiga. Dalam satu perniagaan, Tom memperoleh keuntungan RM RM1213A14, RM101112A13, RM1302A14 dan RM11022A13 masing-masing bagi bulan Januari hingga ke bulan April. Hasil tambah dua keuntungan yang tertinggi. Kira hasil tambah daripada empat ni, kira hasil tambah dua keuntungan yang tertinggi. Macam mana korang tahu? Kena tukarkan dia kepada asas 10. Sekali lagi, betul tak? Kita nampak. Sebab tu saya kata tadi soalan kali ni selalu soalan yang terlalu asas. Okay, itu expectation dia lah. Okay. Macam biasa, kosong tak payah tulis. Buang masa sebab korang akan dapat kosong juga. Buat apa? Okay, jadi, yang 1, 2, 1, 3, atas 4, korang akan dapat 3 darab. 1 darab 4 kuasa 3, tambah 2 darab 4 kuasa 2, tambah 1 darab 4 kuasa 1. So, dapat berapa? 103. Ini atas 10 eh. Okay, 103. 1011 atas 2 atas 3 eh. So ni 1 kita darab sekarang dah. Apa dah? Kita darab 400. Yang satu guna 1. Ada tertinggal. 3 darab 4 kuasa 0 dapat? Berapa dia? Satu kosong enam. Jadi atas 10 eh. Okey. 1 darab 3 kuasa 4 tambah 1 darab 3 kuasa 2 tambah 1 darab 3 kuasa 1 tambah 2 darab 3 kuasa kosong. Tu dapat? 3. Ya, 95. Okay, next.
1302 14. 1 darab 4 kuasa 3 tambah 3 darab 4 kuasa 2 tambah 2 darab 4 kuasa 0 dapat? 1104. 114. Lepas tu yang last kali 11022 atas 3. 1 darab 3 kuasa 4 tambah 1 darab 3 kuasa 3 tambah 2 darab 3 kuasa 1 tambah 2 darab 3 kuasa 0. So dapat? 116. Okey, yang tertinggi. Dua yang tertinggi. 116 dengan 114 kan? Tambah. So dapat? 2 3 0. Itulah jawapan dia. Nampak? Aset gila. Tapi dia akan ada masalah untuk orang yang tak biasa kalkulator ni. Dia asyik kalkulator je. Ha, bahaya kat situ. Sebab tu saya nak korang hati-hati. Ha, okay? So, tengok soalan nombor 4. Okay. Ini bukan hati-hati pun tak akan buat sini. Betul ni. Kita baru buat soalan ni sebenarnya dengan anggap form 4. Okay, tengok betul-betul kat situ. Apa maklumat yang ada? Ha? Ah, ni pusat eh? Bila sebuah macam ni, maksudnya ni pusat lah. Dia boleh ingat dengan anda sampai. Ha? 35? Mana ada dek? Tak ada sehari. Tak ada sehari lah. Oh, dah lupa dah apa yang memang belajar masa Form 3. Yang selalu pukul bulat-bulat banyak-banyak. Mana ada sebab di darah ni? Ada politik lah tu. Ni roket. Nanti bulan 6 ni dah roket lagi. Tak boleh. Alright, ah, so Z tu adalah 20 kali 2. So dapat 40 roket kan? Ada lagi? Ada dua formula dalam tu. 35 dengan 35 Y tambah 2 bukan sama 10 kan? Bukan yang selama 20 Cukup okey ke Carol? Okey ke tak? Tolakkan satu orang hidup. Ada dua serai roket, satu lagi. Seolah-olah untuk roket lah tu. Faham tak? Roket ni maksudnya satu sudut dekat arah lintai, satu sudut kat pusat, tetapi dia berfungsi lengkung yang sama. Maka berfokus pada X dengan Y. Yang mana boleh cari ni? Y. Jadi saya dengar satu kita kata ada orang sebut. Apa? Mereka yang yang itu semua belajar. Dia semua belajar, apa dia dapat dengan 90? Baiklah.
Kalau semua ada ingat. Saya ingat ini. Kedatangan ini besok. Kenapa? Segi tiga. Segi tiga di mana satu sisi dia adalah diameter. Tak boleh guna segi empat kitaran. Kenapa tak boleh guna segi empat kitaran? Segi empat kitaran yang ni tambah ni 180 kan? Macam mana ni tak ada? So, yang ni auto. Kalau korang ada segi tiga, di mana dia punya sisi yang paling panjang adalah diameter, X ni adalah 90. Eter, 90. Ah, dah, boleh cari Y. So, Y sama dengan 180, tolak 90, tolak 35. So, dapat? So, balik ramai. Soalan macam ni mesti ada. Sama ada digunakan sisi, diguna ni. Roket, roket paling biasa lah dia. Paling biasa dia. Okay. Ha, roket. Okay, roket. Okay, tu. Tak ada eh, tak ada kena dengan politik ni. Bapak pun dah suka ni, buat salah ni. Ini kena genetik. Okay, dia roket macam ni. Tak saya faham orang kelangan ni banyak bulan. Okey. Ini contoh-contoh roket. Ini tak boleh buat. Ni dia semua roket. Takkan ada bentuk lain. Bentuk ni dia akan ada beza. Saya sudah. Kalau ada salah satu. Takkan ada bentuk lain. Takkan ni saya tengok roket lah. Nanti saya ada. Nanti dia akan mengaum nanti dekat jarum. Sungai jarum. Sungai jarum depan. Tembak kampung jarum. Tembak dan tangkal. Betul lah. Macam ini kan ni roket dalam bulan. Kita open lah ni. Kita ikut perasaan ni. Maksudnya dia ke? Kalau ada tapi menang juga. Terima kasih. Kalah, kalah tapi menang eh. Ni kalah. Kalah tapi dia di kerajaan. Selit Malaysia sekarang ni. Jangan jangan buat kat Selangor pula lagi gila. Selangor pun buat macam tu juga. Ha, yang buat itu kajian tergantung yang nak undi kurang. Undi senior korang lah. Oh. 18. Undi 18. Itu orang lah yang buat. Tak ada dengan itu. Orang tak tahu aku politik. Kita politik ni. Sebab tadi tu orang undi disebabkan persepsi satu lagi TikTok. Tengok TikTok. Wah, aku nak macam itu. Tak orang tak. Siapa yang main ni tak ni lepas. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Masalahnya itu
si bulan yang banyak bertutup. Ini kepada mana? Ingat nampak saya tekankan asas tadi kan? Asas. Ingat asas. Saya yakin soalan macam tu. Dia soalan asas tu nanti nampak saya korang ni. Tetapi korang terbiasa tekan calculator. Sebab korang dia ada buat math, korang expect nak tekan calculator je. Tu dia jadi jahannam lah. Okay. Okey. Soalan nombor 5 tu tinggalkan dia sebab dia ada problem dekat situ. Ada jawapan yang sama. Okey. Kita cuba buat soalan nombor 6. Okey, soalan ni dia kata penjelmaan VU, maksudnya dia akan buat U dahulu. Kalau korang tengok kat sini, dia punya U semua 90 darjah. Kan? Okey. So, okey, minus satu limit ni KLM eh. Maksudnya dia daripada sini. Ni objek. Okey, objek ni maksudnya sekarang ni kalau ikutkan jawapan dan table yang diberi, U tu adalah putaran. Bermakna bentuk ni dia akan jadi bentuk ni. So, sebelum bentuk ni jadi bentuk ni, korang harus tahu biasanya kalau dia punya apa, dia punya dia punya image, biasanya dia punya image mesti yang kalau kata pembesaran nak jadi kecil, mesti dia menyentuh gambar rajah yang asal. Sekarang ni lah, sekarang ni kita kumpul tempat ini. Okay. Maksudnya katalah ini adalah dia punya image, so dia punya objek
Jadi besar macam ni. Sama sampai dekat tu. Ya, dia ada atas tak eh? Okey. Jadi korang kena tahu kat sini, kalau nak buat putaran, kena cari titik sepadan yang terdekat. Manakah titik sepadan yang terdekat? Ni M, L, K, ini Q, T, R. Manakah titik antara dua ni, manakah titik sepadan yang terdekat? L dengan Q. Itu semasa. Kalau nak putaran, korang dah tahu dia putaran 90 darjah. Semua 90 darjah kat situ kan. Betul. Tapi korang nak cari pusat putaran. Kalau korang tengok jawapan yang diberi kat table tu, dia punya pusat putaran berbeza-beza tu. Semua sama. Oh, semua sama. Tenang. Ah, sekarang nak tentukan semua sama kan? Ha. Sekarang nak tentukan arah jam atau lawan arah jam je. Okey. So, macam mana tentukan arah lawan jam ataupun lawan arah jam dengan lawan arah jam? Kau tengok. Sama ada di pusing arah lawan jam ataupun arah jam lebih dekat. Okey. Ada orang tak faham tu. Tengok eh. Apa ni? Okey. Tengok eh. Lawan jam. Lawan jam. Ini sekarang lawan jam betul dia macam ni. Lawan jam eh. Lawan jam eh. Okey, okey, okey. Arah lawan jam. Arah jam. Tadi lawan jam kan? Eh? Arah jam. Oh, okey. Lawan jam kan? Eh? Sebab kadang korang tak nampak je. Sebab tu dalam perisa nanti, korang taklah sesuatu contoh pen kan? Ini lawan jam. Ha, okey, dah okey. Ha, kalau kau tak pasti, kau boleh buat benda yang sama je sebuah. Nak tentukan, pergerakan dia kan. Okey, dah, settle. So, kita akan pilih lawan jam. So, jawapan untuk you, korang akan pilih jawapan B atau C tu tak? Lawan arah jam. Okey. Okey, ni dah putaran. Okey, tapi saya ajar juga eh, macam mana cari pusat putaran. Ini titik sepadan. Gariskan. Gariskan. Nak cari pusat putaran. Siapa dia tekan boleh teraskan. Okey, kalau korang dah tahu sekarang nak cari pusat putaran, korang tentukan dia punya arah jam atau lawan jam dulu. First. Korang dah tahu dia lawan jam tu kan, dah firm. Bila korang buat garis yang sepadan ni, titik dia berada di bawah. Arah lawan jam, titik berada di bawah. Kalau ikut jam, titik berada di. Lepas tu sesuruh buat line ni dulu. Okay, next. Dengan menggunakan pembaris sakti tu. Pembaris sakti. Pembaris panjang. Okay. Korang akan dapat. Dah jawapan dia 3, negatif 3 kan? Kat sini kan? Macam mana korang tahu dapat ni 3 dan 3? Korang ukur bahagi 2, korang akan dapat lebih kurang tengah-tengah kat sini. Okay. Gunakan pembaris tu. Ambil ujung ni. Janganlah buat ke atas. Buat ke bawah. Korang tanda tengah-tengah kan? Kena ukur pintu lah. Kalau belum kiri, kiri lah nak tengok ukuran kan? Masa dalam periksa lah. Ni berdiri pun takut. Okay. So, korang letak ujung ni. Ujung ni yang tajam ni. Korang garis sehingga jumpa titik yang pertama. Kadang-kadang, korang jumpa titik silang. Silang banyak. Silang kan? Okay. Sekarang ni saya tunjuk yang dulu lah. Contoh yang ni silang. Mungkin juga dekat sini pun dia bersilang. Contoh lah. Contoh kan? Contoh kat sini pun bersilang. Kan? Okay. So apa korang, hey, mana satu titik ni ke titik ni dah guna? Macam mana korang nak tahu? Lukis balik. Sambungkan ni ke sini. Sambung ni ke sini. Nampak tak 90? Kan? Okay. Apa macam ni? Nampak tak 90? So ini lah titik dia. Ini 3, negatif. Okay.
Kena faham ni. Kau soalan putaran. Kau oh, buat itu pun ada putaran kan? Kena fahamkan betul ni. Okey. Titik-titik putaran okey eh? Alright. So you dah settle nak cari B pula. B adalah dia kan dia besar-besar ni dia pusing. Lepas tu dia nak jadi kecil. Ingat eh, dia punya nama tetap pembesaran. Dia tak ada pengecilan. Ha, sebab saya itu dah mampu pening kepala fikir. Cuma apa nama untuk kecil? Nama untuk kecil pembesaran lah juga. Tapi dia dalam skala pecahan. Kan? Okey. Skala. Tengok sisi yang paling panjang. 6 kan? Ha, skala. So, 6 bahagi 2. Eh, tak. Dia kan? Dia image per objek. Image dia 3. Objek dia adalah 6. 3 per 6. So, kau akan dapat 1 per 2. Macam mana tahu dia punya pusat pembesaran? Ni dengan ni kawan dia ke? Ni ni dengan ni kawan. Kami dah atas kan. So dia punya pusat kat tu. Kalau kau tengok pusat dia kat sini. So tu adalah pusat pembesaran dia. Dia bagi koordinat dia 2, 1. So tak ni 2, 1. Kita tinggal. So jawapannya adalah C. C ya? Ha, C dah kami. Ini nanti ada soalan paper 2 nanti ada. Kena buat. Okey, soalan nombor 7. Dia bagi persamaan. Dia nak part C simetri. Itu je. Apa jawapannya? X sama dengan 2. Macam dia tak kira. Tak payah cari. Tengok aku tahu. Oh, faham. Kat M ni ada ni. Okey, berdasarkan persamaan ni. Titik minimum ke titik maksimum? Emek, emek. Titik minimum ke titik maksimum? Okey lah. Bentuk graf senyum ke cebik? Cebik. Koordinat. 2, 16. Ini negatif jadi positif. Pasal simetri apa yang ada kat sini, ikut kat sini. 16 tak 16. Remek lah aku ada. Ini soalan pokok bawah satu. Okay, next. Roket lagi. Jarak diminta antara sebuah roket air dengan permukaan bumi yang dihantarkan oleh Jamil boleh diungkapkan dalam bentuk persamaan yang ketik. Okay. Gerakkan roket tu, dia bagi ni. Okey, berapakah jarak maksimum roket dari permukaan tanah? Dia ada kena mengena dengan bila sebut jarak maksimum ni ada kena mengena sains dan fizik. Jarak maksimum. Jarak maksimum. Roket. Ni roket air eh? Haa, roket air. Lu tak boleh terbang. Kebulan ni. Eh tak, ni tak ada kena dengan politik. Kebulan ni politik. Mana pakai bulan dah sekarang? Haa ni. Darah mesin. Roket air. Adakah dia terus? Pergi tak kena lagi? Darah ni. Darah ni.
Tak faham ke roket air. Oh. Roket air tu macam mana gerakannya? Jarak mesin. Tengok soal, macam dia kata soalan ini senang tapi dia punya asas time kau tak ingat atau fizik tak ingat? Tak ada pilihan, semua kena tahu sebab dalam sains pun ada. Tak, saya nak tahu tu dulu, so apa dah kira? Negatif 5 kita tahu jarak maksimum tak tahu dia tahu lah biasa tengok basic kan basic very very basic tak tahu dia sampai dia ni dah macam dia ni nak cuba sanggup bergaduh kalau kau tak nak tanya dia nak bagi jawapan hujung mana tu ha lain di bawah lain di sini ha okey apa ya tu Saya dengar ada orang cakap tapi saya nak tolong sebut. Tolong saya boleh sebut salah kok. Ini komisi itu kena sebut salah. Okey, so ni jarak maksimum. Dan jarak maksimum, apabila dia sebut jarak maksimum, dia adalah kos. Dia sama macam titik maksimum lah. Kalau titik maksimum macam ke headband. Dia buat dia kan sama kosong. Tapi jangan kau buat gila pula pakai dia edit kat sini. Ini kan matematik. Lebih pandai. Okay. So ni akan jadi positif. Ni akan jadi negatif. Sebab saya darabkan negatif, sebab saya nak hapuskan negatif kat kuasa 2. Okay, saya nak hapuskan negatif kat kuasa 2. So, bagi 3, bagi 3, bagi 3, bagi 3. So, T kuasa 2 tolak 5T tambah 4 sama dengan 0. So, T, T, 4, 1, 4T dengan 1T. So, dah, nak dapatkan negatif, so 2 negatif. Negatif 5T. So, T tambah 4 T tolak 4 dengan T tolak 1 sama dengan 0. So, T tolak 4 sama dengan 0. T sama dengan 4. T tolak 1 sama dengan 0. T sama dengan 1. Okey. Yang maksimum 4 lah kan? Tak masukkan 4 dalam samaan. Cuma kira dapat apa? Lek, ada yang gaduh. Nak gaduh lagi ni. Sabar-sabar. Dia tu pergi pergi. Dia tu nak. Bola. Apa ni? Kosong. Nah, ialah. Kosong.
Sekejap. Tak ada sini tu. Jangan bau. Tak, saya tengok apa je. Apa dia punya tu? Berapa aku yang... Ya. Ya. Tak ada tak mahu. Betul ke? Yang lain kalau kau nak cari pun dia. Bangun toh. Berapa ke apa guna? Berapa? Kau guna ni banyak ke? Kita guna ni per 2x. Ha? Ni per 2x? Haa. Kita guna ni bila dapat SN sampai dalam pertahanan. Ini pun dia ke? Kau guna ni? Apa dia? Ini per 2x. Dalam mat kan? Haa. Dalam mat dia setinggal, setinggal. B per 2x? B? Per 2x? Oh, maksudnya kau akan cari inilah bentuk arm tu juga kan? Tadi pun boleh guna tapi kita lupa yang dia punya tu. Tak apalah, biarlah. So, A dia sama dengan 3, B dia sama dengan 15, C dia sama dengan 12 kan? So, masukkan B 15 per 2 kali negatif 12. Okay. Negatif 3. Itu dapat 6.75. Okey, dapat 2.5 kan? Masukkan dalam tu. Berkira dah power? Berapa jenis? Nak boleh guna tambah tu jadi pun jawapannya. Tadi ada terlupa di sini. Sekejap tak pakai ini lah. Sebab korang bank formula. Alright. Nak guna formula ni, bentuk arm ni, kalau kau nak tulis bentuk arm, sama juga kau tak kena sama dengan kosong. Sama juga. Ha, tapi saya lupa. Tak apa, buat maklum lupa. Alright, okay, nombor 9. Okey, dia nak tanya pernyataan palsu. Sebut je eh. Korang dengar. Dengar betul-betul. Dengar. 8 ialah faktor bagi 112. Maksudnya 112 tu boleh bagi 8 tak? Tak. Betul. Dia 12. Bagi 8. 112 bagi 8. Tak ada baki betul? Maksudnya dia benar. Sekarang ni nak palsu. Okey. Ni. Tengok tak saya tulis. Benar ke palsu? Oh, yang ni selalu dia ambil sini. Kalau kat sini P, kat sini PP. Kalau kat sini Q, kat sini PP. So benar lah. Okay. Next. 5 kuasa 2 sama dengan 10.
Atau bagi 8 sama dengan 2. Dua-dua kasut kan? Dia nak punya tambah kasut kan? Tulang pada C. Alright, dah sampai nombor 10. Okay, tak senang ni sampai nombor 10. Okay, dengar-dengar ayat dia. Pada tahun 2020, kedai makan Mak Siti mempunyai 10 orang pekerja perempuan. Perempuan ada berapa tadi? 20. Dan pekerja lelaki adalah 15 orang. Pada tahun 2021, okey, perempuan, lelaki, 10, 15. Kalau korang ketikkan bahagi 5, bahagi 5, so korang dapat 2, 2, 3. Okey. Pada tahun 2021, pemiliknya bercadang menambah 8 orang pekerja perempuan dan beberapa orang pekerja lelaki. Okey, perempuan sekarang ni yang tambah 8. Ha, dan beberapa orang pekerja lelaki yang kita tak tahu. So, 2 kali berapa dapat 8? 4. So, 3 kali 4 dapat 12. Soalannya adalah, berapakah bilangan pekerja lelaki yang perlu ditambah supaya bilangan pekerja perempuan kepada bilangan pekerja lelaki pada tahun 2020 masih kekal sama? Sudah jawapan ni 12. Buat nisbah yang dikendaki. Lepas tu dia kata perempuan 8 kan? Tengoklah, 2 kali 5 pun dapat 8. So, ni kali lah. Nisbah ni tetap sama. Ha, kalau korang kecilkan pun tetap dapat 2 nisbah 3 kan? Ha, tu masuk ayat dia. Soalan ni soalan perempuan. Nampak tak tu dia kata soalan perempuan terlalu asas sendiri. Okey, soalan nombor 11 tu tinggalkan. Ada masalah untuk anda. Okey, soalan nombor 12. Sebagai soalan, korang pilih jawapan. Adakah dia A? Adakah dia B? Adakah dia C? Ya, akan dulu. Adakah dia B? Ha, yang mana jawapan berdasarkan maklumat ini? Ini bukan cacing ya? Ini tak ada. Mana jawapan ni? Singan ni tak ada tanda dalam mesej. Kalau korang tanda dalam page, saya korang tanda dua. Walaupun salah satu dia betul dia reject. Nah, ini korang tanda. Korang dua kalau kami yang orang yang tu dia tanda dia dia baca satu ni dia laser. Oh, kalau OMR kat sekolah korang yang tanda tu yang korang gelapkan tu tak ada mesin kat sekolah, tak ada mesin tu cikgu tekap ni. Mungkin tak ada tak langsung yang mungkin lah kan. So siap tahu dah beli lah. Lepas tu, P dah beli. Dia maknanya P tu dalam P. P. Dia mana mereka? Dia kena form. C, beli sini. C, ada lagi? C. Ada lagi siapa lain? Saya, terima kasih. Jadi, kata okay. P bersilang dengan Q. P kesatuan Q. P bermakna P berada di luar. Q berada di dalam. So, B dengan D salah. Ha, ini masuk ayat dia. Masuk dia sama dengan P ni, maksudnya P yang paling besar. Q tu berada dalam dia. Okay, so antara A dengan C kan? Dia kata R bersilang dengan Q tak ada.
Maksudnya, ah, tak mesti lah kan tu. Yeah. Jawapannya adalah nampak, nampak, sekali lagi. Sekali lagi soalan asal, nampak. Tapi dia senang tapi dia jadi susah sebab kau tak tahu. Kau tak dapat membaca ni. Sebab biasanya orang tak tahu baca ni. Rugi bila? Okay? Faham eh? Okay, soalan nombor 13 pun ada masalah. Kita dapat dengan polisi. Okay. Gambar atas ni. Nombor 14. Tengok, soalan ni terlalu asal. Kalau tak tahu, problem. Okey, kita ulang kaji balik. Yang pertama, and bucu apa penting dia? Betis. Bucu dia apa? Tujuh. Tujuh kan? Tujuh. Kita nak kaji juga, payah. Lepas tu, edge. E. Tepi ni ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Faham tak cara kira dia? Lapan darab dua. Lapan. Ataupun cara kira dia macam ni, tengok. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Jelas? Jelas? Nampak soalan asal sekali lagi. Nanti ni kat paper tu, tu yang banyak. Ni sikit-sikit. Okay, next. Okay, soalan 15 tu apaikan ada problem kita dah buat dengan gerakan form. Soalan mobili-bili ni lah, dia memang ada kesilapan lah. Ada tu. Soalan ni tak boleh saja. Kan, sebab ini adalah soalan kita sama linear form 2. Okay. First, bila buat soalan ni, apa yang korang perlu buat dahulu? Yang tu tak payah buat apa-apa. Yang belas ni. Dua minat lah. Alah. Yeah. Jadi nak bawa ke mana? Belajar dengan kawan ni. Baiklah, masa kerja tolong tu lah. Kita kongkong apa? Pindah ke sebelah. Betul, jangan lupa cakap. Tapi dia kena step memang dulu. Sebab kenapa saya suruh kau pindah? Ada orang dia faham nanti kat sini dia tukar tanda. Tanda tu membuka kat jawapan last nanti. Ada orang tak faham tu. Jadi sebab tu saya terpaksa ajar yang macam ni. Jadikan X tu dulu for PP. Okay. Betul kau nak bawa 10 pun boleh. Kita okay, impan cakap bawa 2. Kalau 1 pun boleh. Tapi pastikan yang X tu dibawa ke sebelah supaya dia jadi. Dah X dah positif kan? Settle. Tak ada masalah dah X tu positif. Buat tidak lagi bila dulu kan? Okay. So 6 bahagi 2 3. So 3 X kurang dari 3 kan? Okay, kalau kau jawab garis nombor lebih besar kurang
Degree satu ni termasuk ke tidak? Sebab dia bukan gelap eh, macam ni. So kena ambil jawapan yang ni. So jawapan yang dia ambil adalah 0, 1, 2. Okey, soalan nombor 17. Jadi kita soalan nombor 17 ni ada berapa itu kan ini? Kau kena lori. Dah siap lori, kau kena betul. Okay. X lebih besar pada kosong. Ini kosong. X lebih besar pada kosong. Maksudnya, jawab ni. Lebih besar kosong. Faham tak tu? Lorik kat sana. X kurang daripada 2, lorik ke sini. Ni pun kurang eh. Lorik ke sini. Maksudnya ni jawapan kurang. So jawapannya adalah? C. B tu garis lurus. X. Yang dua tu kena garis putus-putus. Kenapa garis-garis putus-putus? Atas tu. Okey. Okey. Cuba kena ingat eh. Right. Okey, 18. Okey, 18, 19, 20 nak tinggalkan kat korang lah. Soalan ni, gabungan tiga soalan ni mesti akan ada beza. Cuma bentuklah berbeza. Okay, bentuk dia berbeza-beza. Okay, ini dia nak ungkapkan R eh. Tinggal R. Okey. Apa jawapannya? Mana yang dia bagi jawapan? Buatlah dulu. Okey. Soalan ni, ni. Ini. Soalan ni. Soalan ni yang pasti ada ni. Bentuk ni. Bentuk kompaktoran ni pasti ada. STM mana pun tetap ada. Kalau tak ingat, gila. Kompaktoran apa dia panggil? Ini Jumaat. Tadi Daniel lupa solat taubat. Tak ada.
Hujan, hujan, ni hujan. Hujan ni terus tidur. Lepas tu nak solat tak hujan tak? Kat tu nak apa? Pasal dia semuna? Apa pembatalan apa tu? Kuasa dua tu mudah ada. Memang memang kuasa dua. Kita namakan ni pembatalan apa? Pembatalan kuasa dua lah. Ni sebab kuasa dua sempurna. Ha. Okey. Nah, ini korang. Tak apa, cara yang paling pendek je. Soalan tiga ni, mesti ada yang baik. Itu saya nak kata orang buat soalan yang mesti ada tau. Bukan soalan. Tengok lah, aku akan depan dulu lah. Aku buat dalam buku dia punya tu. Nah, dia pula. Buat ke depan dulu. Senang gila tu kuasa pun kau sempat ke tu? Senang gila. Soalan tu kata, memang ada akan jangka soalan korang, dia terlalu atas tapi korang tak tahu asal dia jadi susah. Ngantuk. Apa aku ngantuk pula lagi makan tengah. Dia pelentong ke aku yang juga ngantuk deh.
Tiga gabungan soalan ni soalan yang memang akan ada dalam periksa. Buat nanti saya pelangkan kau balik. Tak apa, habiskan dulu SPM. Kau nak tidur terus lepas tu pun tak apa. Tapi sebelum kau orang tidur terus lepas habis SPM, jangan lupa sampaikan WhatsApp pada mak dan ayah. Ambil sleep SPM. Lepas tu jangan lupa viralkan, viralkan. Yang suasana dia jadi sedih. Masuk TikTok. Jangan masuk dua orang pi atas ni. Yang ni okey. Baru buat ni pun dah betul. Tapi betulkan lagi So tiga A tolak A sama dengan S pertama tolak 2 S. Sebab dia samakan bawah. Boleh dia cara tu. Jadi ini 2R. Tapi yang ni sebabkan dia per 1 sekali 5, so pun kali 5. So saya dapat X per 5 tolak 10X per 5. Sebab nak samakan bawah. So 2R sama dengan negatif 9X per 5. Darab bawah ke sebelah sini bahagi kan? So 9 per 5 X bahagi 1 per bahagi 2. So R sama dengan negatif 9 per 5 X
Darab 1 per 2. Bagi kita di darab. So R sama dengan negatif 9 per 5 N. Dah jadi per 10 lah. Sebab ni darab kan. So negatif 9 per 10 N. Itu tu juga. Mungkin betul lah. Alright. Okey, nombor 21. Catatan juga bilangan murid tingkat 5 dari sebuah sekolah yang telah mengisi kelas sendiri secara dalam talian pada hari tertentu. Diberi, okey. Lima maju 20 orang. Lima maju 20 orang. Maksudnya 90 darjah mewakili 20 orang. Soalannya 5 jaya. 5 jaya. Okey, sekarang ni kita tahu dulu sudut dia. 100 360 tolak 90 bahagi berapa x? 5. Dapat berapa? Lima empat. So dia nak apa tadi jaya? So dia lima jaya, 54 darjah kan? Tu nak cari. Darab 54 darab 20 bahagikan dengan 90. So dapat? Darab. 12 jawapan dia. Ini kita Ya, betul.
Soalan ni satu nak bearing, satu nak hijab. Satu nak bearing, satu nak mi. Kalau bearing sebenarnya yang abdal ni buat jadual. Ya, dah kelihatan. Ni kalau ada kat paper tu, benda ni kau perlu buat. Okey, 3, 8, 7, 9, 2. F darab X. F darab X. I don't know, snack.
Okey, yang ni eh kuarter 2. Maksudnya kuarter 2 ni darab ni. Faham tak? Kuarter 2 ni darab ni. Ini kuarter 2 ni darab ni. Baik. Eh. 2. Kuarter 2 ni darab ni. Kuarter 2 ni darab 6. Kuarter 2 ni darab 21. Okay, first kena cari min dulu. Min sama dengan ni 83 bahagikan dengan bilangan datar iaitu 30. 2.7. So, efek kuasa 2 ni 271 bahagikan dengan 30 tolakkan dengan 2.77 kuasa 2. Itu dapat 1.37. Kalau dia nak sisihan PY, orang kena puncakanlah dia. So, kalau sisihan PY, ni sisihan PY. So, jawapan lagi lah. Tu sisihan PY. Tapi dia nak beres . Kalau sisihan PY dapat berapa? 1.17. Tak ada lah. Okey. Ni. Kami yang sama juga. Kena kalau paper tu memang lebih baik buat dia punya table. Nampak soalan asas tapi kau tak tahu table dia. Okay, kekerapan dia 10326. Total? Ha? 12. Okay. Dan ni kena cari midpoint. Titik tengah. Ni. Titik tengah dia apa? 4.5. 3.4. 3.4.5. So kalau ni 3.4.5 ni 4.4.5 4.5 4.5 4.5. Okay. Sebab yang ni akan jadi X. So F darab X 3.5.5. Orang ni. Okay, darab. 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 Tambah 786. Okey, so nak cari min 786 bahagi 12.
Dari yang paling baru itu jawabannya ini muka kadang-kadang dia tak tertentu eh kalau dia tak tertentu ditambah graf. Nanti kita tengok nanti ada tu tak sebab soalan ada. Okey, soalan seterusnya dia bagi kecerunan, dia bagi dua titik, dia suruh cari nilai G. Apa formula kecerunan? X1, Y1, X2, Y2. Okey, jadi 3 tolak 4 per K tolak 5. Ni bawah ni atas. Ni K tolak 5. Negeri 1 kan? Okey, ni 5 ni kau nak bawa sebelah boleh ataupun darab pun boleh? Okey, darab eh? So, jadi 5K tolak 25 sama dengan negeri 1. 5K sama dengan negeri 1 tambah 25. 5K sama dengan 24. K sama dengan 24 per C. Pak, soalan yang banyak dia punya jalan. Lebih skor dah. Sekarang dah nak masuk 25. Sekejap lagi kita jumpa Muhammad Azim. Azim Fahmi. Satu meter tu. Dia sedang belajar kat negara lah. Untung dia. Fokus. Jangan ni ganggu-ganggu syaitan yang datang. Banyak syaitan dia kupiah bagi Malaysia. Tak dengar, tak dengar. Kita cuba habiskan lah eh. Nabi pun. Yang table tu biasa juga ada kat table tu eh. Kita tengok. Sebagai tu ya. Ha, ada. Berapa
Untuk soalan various dengan kecian awak ni apalah saya beli. Ramai. Kat Mac pun ada. Tapi kita belum buat lagi lah soalan macam ni. Belum ada. Dia ada. Kat Mac pun ada. Thank you.
Mana titik yang berada pada persamaan di atas? Mana titik yang berada pada ni? Izin buat di tengah di bawah. Jangan lupa salah titik ni. Titik ni yang berada pada dari sini. A itu pada U. C? Tak. A. Macam mana buat? Tak apa jawapan kau. Jawapan saya si. Jawapan saya si. Salah. Salah lah. Jawapan saya si. Eh ha si tu. Si bawah tu itu lah. Pas bawah tu eh. Cari cari. Cari cari. Cari cari. Ah. Ini apa si bawah? Bawah. Tu kan. Tu lagi ni kan. Masuk je lah. So, jangan lupa nak ulang rotan. Ya, senyum kan. Memang nak senang kan. Ini buah aku fikir yang suka tak? Haa, ni buah apa? Haa, saya sentak. Hanya saya pernah buat. Tapi
Ini lah jaru. Sama tuh yang saya, kan? Aduh, tapi saya belum tahu why sama no why kan? Ini kan ide. Ya, hari ini soalan yang asas semua. Mau boleh ingat asas dah pemilu. Sebenarnya asas. Sebenarnya ini tak susah lah, tapi dia asas sangat. Semasa entak kan? Y dah sama. Tinggal ni. Kalau dia, kalau kali tu bersilang, maksudnya kau nak apa semasa entak tu je. Saya fikir-fikir. Dalam kongen. P. Bila pari sekarang. Okey, soalan nombor 7 Muhammad. Ah ni, tu dia. Sama cetak. Muhammad Azim bin Muhammad Fahmi telah buka rekod baru dalam satu meter dalam kejuangan bagi rekod sekolah Malaysia MSSM 15 kali kategori lelaki di bawah 16 tahun dengan catatan masa ialah 10.63 naik. Dia nak laju dalam kilometer per jam. Kilometer per jam. Dia acara 100 meter. Tukar kepada kilometer bahagi 1000 kan. Tu dapat 0.1 kilometer. Saat 10.63 saat tukar kepada jam. Bahagi 60. Bahagi 60. Tak apa? Tak apa. So nak cari dia punya laju kan? Sama-sama. Laju ialah 0.1 bahagikan dengan 2.953 darab 10 kuasa negeri 3. So jawapan? 33.8. 33.8. 27. Maksudnya setiap kilometer dia boleh bergerak sejauh dalam satu jam tu kalau ikut kalanya dia, dia boleh bergerak sejauh 3 kilometer dalam satu jam dengan kelajuan dia lah. Okey. Laju purata. Laju purata. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, masa kita tahu dah berapa masa? Jarak? 120 pergi dan balik. Ni 60, ni 60, 120. Dah bahagi. 1.3 meter. Betul. Oh, tapi dia nak dalam kilometer per jam. Ah, sebab ni 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 menek bahagi 60. 1.5. Okey, soalan seterusnya. Jarak di mana objek tu bergerak dengan laju seragam? Jarak di mana objek tu bergerak dengan laju seragam? Jarak di mana objek tu bergerak dengan laju seragam? Berapa nilai dia? Mana satu laju seragam? Dua tak sampai dengan bagi. Dua. 20 kali 90.
Kau dapat 1,800. Ini apa? Okey, soalan nombor 30. Sebuah sebiji jadual dilambung sebanyak 300 kali. Didapati bahawa bilangan kali mendapat permukaan dengan 5 titik, kata nombor 5, ada 60. So, kebarang kanan adalah 60 bahagikan dengan 300, lepas tu ketikan. Pecahan. Nak, kalau kebarang kanan dalam matematik, nak dalam pecahan eh? Okey, nombor 31. Kamarul punya 3 batang pen merah. Merah. 3. Ya, 3. Hitam 5. Hitam 5. 58. Okey, 58. Total? 16. Correct. Soalan dia. Jika dia memilih batang pen secara rawak, apakah kebarang kalian yang memilih pen biru dan pen hitam? Tambah ke tolak? Tambah. Eh, tambah ke darah? Tambah. Tambah. Maksudnya, pen biru dengan biru dan hitam kan? Biru 8/16 tambah hitam 5/16. So, dia akan dapat 13/16. Bila atau tambah? Bila dan? Darah. Tahu apa ni? Tahu tambah. Dan pula ada ni darah. Ini ni sebab dia tahu darah kita sebab dia die. Sekarang ni saya rajinlah sebelum sebelum waktu subuh tu Muhammad awal buat solat ajar ni tak diterangkan nanti. Bangun sebelum waktu subuh, bukan bangun subuh. Mana boleh solat subuh waktu solat ajar? Solat subuh tak boleh. Tu ni tu kan niat nak nak solat tu niat nak bola. Saya tak tahu macam ni.
Okay, okay. So, soalan nombor 32. Dengar eh. Berikut merupakan kelebihan keibahan penggunaan kad kredit kecuali A. Boleh menikmati sistem ganjaran dalam bentuk libat tunai atau penebusan mata. Betul. Dia kata kecuali eh. B. Mudah digunakan untuk pembayaran tanpa tunai. Betul. D. Memberi tempoh bayar balik tanpa faedah. Okay, tempoh bayar balik tanpa faedah ni, kalau korang dah gunakan RM4,000, korang bayar balik siap-siap RM4,000 sebelum kena cas, kosong lah. Tak ada kena faedah. Tapi kalau korang tak bayar balik RM4,000, dia kena cas lah. Okay. So, mudah berbelanja melebihi kemampuan. Tak, sebab kalau kat kredit ni, dia had dia RM5,000, korang nak belanja RM6,000 tak boleh. Dia akan reject. So, jawapan dia adalah C. Kak Debi tak boleh nilai. Kak Debi aku yang kau ada tu je lah kau benda. Debi tadi banyak. Eh, lah dalam band sikit-sikit ya. Eh tak, Kak Debi tak boleh kalau dah aku minta tak boleh tak boleh. Sebab dia touch card. Touch card. Okey. 3/3. R Pina memiliki sebuah kondominium di Ceras. Nilai sewa bulanan untuk kondominium dia adalah RM2,000. RM2,000 biasa. Biasa. Kongsi-kongsi. RM2,000 ni biasa rumah 2 tingkat lah. Ataupun kondominium yang ada 3 atau 4 bilik. Bagilah. 4 orang kalau 4 orang. Okey. Berapakah jumlah cukai taksiran yang harus dibayar untuk kondominium itu dengan anggaran kadar cukai pintu sebanyak 6%? Jadi, 6% darabkan dengan 2,000. So dapat? 120. Itu dia lebih cukai. Kalau dia kata dalam tempoh lebih kurang 2 kali tahun. Dari 2 kali tahun bagi 2? Ini bagi dulu. Kalau bagi dulu, mana tu? Sekejap, sekejap. Bukan. Kalau. Eh bukan, ini bukan nak cari ni. Harga rumah dia nak tahu dulu. Itu saya buat pelan kan? Sebab dia dah bagi kata tak serang 600. Kalau dalam tu 2,000 dah berubah dah tadi. Ya kan, itu sewa bulanan. Kena darab 12, yes. So, ini darab 12. Darab 12 terus. Itu jawapan dia. Ini cukai tak serang tu, tahu yang kau kira tu bulanan. Per tahun tau sebenarnya. Tak logik lah. Sewa RM2,000 bayar RM1,000. Muak sangat tau. Ini tarap 120 di tepi pintu ni. Ini macam untuk rumah-rumah kat sini. Dia tamat-tamat rumah kat sini. Ha, tanpa lawan lah. Itu satu lebih ya. Setahun. Setahun. Kalau
Okay, ini soalan yang bab 1.4. So, kena tak K kan? Masukkan A. Masukkan B. So, 16 sama dengan K 1/8 kan? Okay. So, darab kan? 1/8 darab 16. So, K sama dengan 2 kan? So, masukkan T kan? 2 per B kuasa 3. A ni bagi 2 daripada 27. 2 per B kuasa 3. Okay. Darab. Darab. So 2B kuasa 3 sama dengan 2 darab 27. So B kuasa 3 sama dengan 2 darab 27 bahagi 2. Potong. So B kuasa 3, B sama dengan punca kuasa 3 27. So dapat? Okey, dalam soalan ni, soalan yang pada tontang semua ni, satu dia mesti bagi macam ni, satu mesti dia bagi table. So, 12, 18, 9, 10, S, 16. So, dia bagi ni. Kalau dia bagi ayat, kena baca lah. So, sama lah macam tu, kena tambah K. Gunakan maklumat yang di atas dahulu. So, 12, U dia 18K, punca R itu punca 9. So, punca 9 dapat? 3. Potong dapat 6. So 12 bahagi 6 sama dengan K. So K sama dengan 2. Masukkan balik dalam persamaan tu. 2Q per punca R. Okay. Masukkan P sama dengan 10. Q gantikan dengan S. R gantikan dengan punca 16. Punca 16 berapa? 4. So 4 darab 10. 40. So, 40 bagi 2. So. Ni. Kadang-kadang dia sampai 3 soalan lah. Tapi biasanya 2 je. Dia bagi macam ni pula. Why berubah secara sontak? Eh, langsung, sorry. Langsung dengan kuantin 2x. Bagi x sama dengan 1/5t tambah 5. Lepas tu dibagi y sama dengan 1/28. Ada kuantin 2 tak ada kan? Kuasa 2x. Lepas tu dibagi t sama dengan 15. Ungkapkan y dalam sebutan x. Okey, buat dulu. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2x. Betul kan? Lepas tu gantikan k. Lepas tu gantikan x. Ni x. 1/5 T tambah 5. So, dia bagi maklumat tu je kan? Gantikan Y dengan 128. Gantikan T dengan 15. Nampak? Soalan ni senang tapi dia suruh orang tukar je. So, ni 3 kan? 128 sama dengan 8K. So K sama dengan 128 bahagi 8. Baik, saya kuasa dulu lah ni. Kena kembangkan pula. So 128 sama dengan ni tadi dapat apa? 8 kan? 8 kuasa 2?
Nombor 4 lah. 16. Okey, dia cuma dia bukan nak jawapan tu. Dia nak kau gantikan balik. So y sama dengan 2x kuasa. Ada kan? T jawapan dia. Ha tu T. Okey, 37. Soalan matrik. Mesti ada dua kurang-kurangnya. Okay. So yang ni kena ringkaskan. Dari 4, 10, 1, tengok. Ni jarak eh. Negatif 6, 0, 4 eh. Okay, itu jarak. 5, 4, 1. Betul tak? Negatif 4, 1 tu lah. So tolak lah. Negatif 4. Negatif 4. Tolak-tolak tambah 6 kan. Tambah 5. 10. Tolak 0. Tolak 4. 1. Tolak 4. Tambah 1. Itu berapa? 7, 6. 7. 7. 6. Negatif 2. Nombor 38. Nah, ambil dah. Tidak mempunyai matriks songkang. Itu saya, kita ada buat tu. Tengok semua soalan asas kali ni. Korang kena buat ni dulu. A, B, tolak B, C, D. Yang ni sama dengan kosong kan? So, A, B, C, D. So, A, B, tolak B, C sama dengan kosong kan? A dia, negatif 3. B dia, B. Tolak, negatif 2, 12. So, negatif 3, P tambah 24 kan? Sama dengan kosong. So, negatif 3, P sama dengan negatif 24. P sama dengan negatif 24 per negatif 3. P sama dengan 4. Dua lagi soalan trigonometri form 4 kan? Itu makamnya era baru. Iya. Ya, takkan markah pun tak pakai kabel. Lebih 50 kena botak.
Apa ni? Sekarang saya tu bawa mesin. Dah, kota nombor satu lah dulu. Bukan botak licin. Nanti spam Nazar licin pula. Nanti ambil tu sampai se dengan rambut yang baru lah. Rambut yang lama tu buang dah. Tak boleh pakai dah sebab tu rambut masa zaman sekolah tak dipakai lah. Kalau jumpa seorang macam ni, pastikan cari sisi ni pakai serial kategori. Pastikan. So, 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Dapat? Lepas tu punca. 16. 16. Punca. Lipat kan? So, 4 dari sini. Okay, dia nak cos X. Cos X. Berarti ni lah. Sebelah bahagikan dengan hypotenuse. Iaitu 4 per 20. Kecil kan dapat? Dah. Per 16 per 20. Dapat? Per 20 kan? Kecil kan? 4 per 5 kan? Okey, sekarang kita nak tentukan dia negatif atau positif. Ingat, dia bermula di sini. So sekarang dia masuk perkawasan yang kedua iaitu C. Soalan dia, cos kan? So jawapan dia adalah okay, last, nombor 40. Habis 40 soalan. Sebelah bagi pertenis. Sebelah dia 7. Aku tanya dia 25. Z, Z dia bagi tan. Tan itu tentangan bagi dengan sebelah. So tentangan dia 4 jadi 3. Okey, kau kena cari nilai 4 ni dulu sebab kena pakai teorem Pythagoras sekali lagi. 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Punca dapat. Okay, bermakna nilai ini adalah 24. Tapi kat sini dia bagi 4 tau. So 4 ni kena darab berapa dapat 24? 6. Okay, ini darab 6, ini pun darab 6. Bermakna ni 18, ini 24, ini 18. Okay, cari nilai ni pula. Iaitu punca kuasa 2, 24 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2. So dapat? 30. 30? Okay, soalan dia. Panjang N ke M. Ni. N ke M. So, jawapan dia. Alhamdulillah, habis. Sampai tak kira. Okay. Right?